pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kejadian pada hari Selasa yang viral yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa dengan sabab, yaitu laporan-laporan yang hilang sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya, semua berjalan dalam keadaan yang salah, sangat fatal. Saya pun itu adalah salah yang sangat fatal. Jadi sebenarnya yang kejadian itu tidak seperti apa yang diberitakan di media 3 hari yang lalu. Saya sampaikan bahwa kasus ini berawal dengan adanya cerita masyarakat sekitar merasa kehilangan uang. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kemudian dari tersangka ini merekayasa dengan memesan secara online seekor babi dari pecinta binatang yang dibeli harganya 900 ribu. Kemudian ditambah biaya ongkos 200 ribu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.